Alhamdulillah perkembangan terkini ini semua aktivitas sudah berjalan normal seperti biasa. Pintu-pintu yang tadinya digembok, bahkan ada yang dilas, spanduk-spanduk yang menyuruhkan kepada mahasiswa untuk tidak ada kegiatan perkuliahan, semua sudah bersih. Dan tadi juga saya sudah masuk kantor hari pertama sebagai rektor, ya, dalam hal ini BLT rektor. Saya sudah melakukan koordinasi, konsolidasi dengan semua elemen yang terkait dengan tugas-tugas saya sebagai rektor. Terutama tadi itu pejabat-pejabat teknis seperti para kepala biro, para kabak, itu kami sudah kumpulkan dan saya sudah arahkan bahwa saya tetap melanjutkan manajemen jamaah yang selama ini dikembangkan oleh pendahulu saya, Prof. BM. Nah, konsep manajemen jamaah itu seorang jamaah itu tidak pilih-pilih imam. Jadi tidak berarti bahwa kalau bukan imam ini, kalau bukan si A imamnya lalu kemudian dia tidak ikut sholat. Kalau tidak mau ikut sholat ya harus keluar dari masjid. Artinya keluar dari umi kan. Yeah. Nah, gitu. Alhamdulillah para pejabat teknis, pejabat administratif itu memahami semuanya dan menyatakan loyal pada institusi, loyal pada yayasan, ya tentu rektor, PLT sebagai pemegang mandat dari yayasan menjalankan dan menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, tadi juga kegiatan saya hari ini, saya sudah melakukan roadshow silaturahim dengan beberapa fakultas. Dan fakultas pertama yang saya kunjungi itu adalah Fakultas Ekonomi.